Bali. Dari Bali. Oh, banyak juga yang Bali. Sama siapa? Anaknya. Gusti Ayu Prawestia Suswa. Koltekim. Koltekim. Siapa ya? Suswa ya? Ya. Yo, sama-sama sukses. Yuk, silahkan dicari. Enggak bisa bantu dari gerak-gerak. Terima kasih Bapak.
Oke, ini sehat ya, Pak ya. Oke, berarti emang kalau gini susah. Emang kalau ada permintaan ini saya juga pusing. Pasti ya, bangga ya. Ya, luar biasa. Oke. Okay. Anak saya sukses. Ya. Oke, okay, sip. Oke, okay, sampai okay, yuk. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak, Ibu, gimana perasaan ini? Sekarang sudah ketemu bintang. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra kami Andika Bintang Ramadan sudah melampaui proses pendidikan pelatihan untuk menjadi seorang taruna dari Jatar, dan alhamdulillah hari ini sudah resmi dilantik. Kami berbahagia sekeluarga dan merasa terharu bahwa kami sudah berhasil mencapai cita-citanya yang dia idam-idamkan sebagai itu. Ting sehat, sukses sampai selesai pendidikan, Pak ya. Insya Allah, okay. Mohon doanya dari segala pihak, terutama dari pendidikan Tuhan di unit PPST ini. Artinya semoga putra kami dan anak-anak taruna taruni juga yang sedang melangsungkan pendidikan ini menjalani segala sesuatu kegiatan dengan lancar, dimudahkan, dan mencapai kesuksesan sesuai dengan program jurusan yang sudah dipilih masing-masing. Rasanya gimana? Ya, tentunya sangat bangga, bahagia. Ini apa? Terharu. Anak sehat. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selama studinya semua lancar, lancar ya. Sehat, diberikan kekuatan ya, biar bisa
sukses. Sukses ya, bisa sehat. Membanggakan sabar, orang tegak, tuanya. Tekun ya anak ya, disiplin. Oke ya. Jadi itu aja yang harapan aku ya. Oke. Okay. Yang penting sehat, sukses sampai amin. Pendidikan selesai. Iya. Terima kasih, Ali. Okay. Terima kasih, Ali. Gimana Bu, perasaannya udah ketemu putrinya? Aku senang banget, terharu, bangga, bahagia. Dikiranya susah, taunya anaknya senang, happy. Yeah. Tidak sesuai yang kita percaya. Kalau anaknya capek, lelah, tapi mereka happy. Iya, yeah, semangat. Kalau di basis katanya kayak on-board. Jadi senang-senang aja, semuanya berjalan lancar. Yeah. Kami para orang tua bangga, anak-anak semua sehat. Alhamdulillah. Oke, sukses sampai selesai ya. Amin, sukses sampai tamat. Amin. Gimana Pak, Ibu perasaannya nih, udah ketemu putranya sekarang? Gimana perasaan, Ibu? Boleh? Saya sudah resmi menjadi taruna. Saya berterima kasih lagi kepada STM yang sudah membuat kegiatan basis hingga anak saya sampai dengan saat ini saya rasa sudah bisa matang dalam mengikuti pendidikan nanti di STM. Oke. Okay. Penting sehat, sukses sampai selesai pendidikan ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan sehat, sukses, profesional, dan paling utama adalah bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Siap. Oke, okay, makasih Bapak, Ibu. Sukses ya Mas. Oke. Okay. Siap, siap. Halo Bapak, Ibu. Izin Pak, sudah ketemu Pak? Sudah. Gimana Pak perasaannya? Sudah senang ya. Oke. Okay. Iya, yeah, boleh rapat Ibu. Oke. Okay. Ya, yeah. Gimana Pak perasaannya Pak? Sangat bersyukur anak sudah mengalami basis. Mudah-mudahan ke depan bisa menjalankan pendidikan di Bogor. Oke, sehat Pak ya, sukses selama. Oke. Okay. Tuh, ini mana orang tuanya? Sekarang ini. Ini juga. Baru siap betul katanya. Iyalah yang bagus lah. Iya. Gimana perasaan Bapak Ibu sudah ketemu hari ini? Ayo, boleh. Gimana? Senang ya? Enggak, terharu. Bu, yeah. Lagi foto okay. Bu. Oke, gimana perasaannya? Tapi senang. Semoga sehat sampai selesai pelajaran. Ya, sampai selesai Pak ya, sampai wisuda ya, sehat ya, sukses. Oke. Okay. Sampai wisuda sehat selalu. Oke, okay, makasih Pak. Ya. Kalau Ibu mana? Saya sama. Sama ya, oh sama ya. Oke, okay, siap. Okay, okay, ya. Ini yang belakang siapa? Saya. Putra juga. Oh, gitu. Iya, gimana perasaannya? Rasanya enggak tahu Bapak, enggak bisa. Allahu Akbar ya, ya oke. Okay. Bersyukur Bu ya, sehat, sukses sampai selesai Bu ya. Oke, okay, makasih semua, makasih Bapak. Oke, okay. Okay, gimana perasaannya Pak? Bahagia sekali. Bahagia ya. Sama keluarga okay. Anak bisa diterima. Oke, okay. Sip ya. Iya, udah beberapa kali saya wawancara dia. Ya, sip, sehat selalu ya Pak. Sama-sama, yo silakan. Yo, gimana? Ya, gimana perasaannya Pak? Gimana perasaannya? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak pada WDSM. Terima kasih banyak pada rekan marinir. Semoga ke depan anak saya 4 tahun ke depan selamat menempuh dalam pendidikan dan berdedikasi tinggi dalam berkarir di Kumham, jujur dan sukses selalu. Terima Oke, kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu dengan siapa Pak? Ya. Gimana? Ya, gimana perasaannya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Senang sekali. Senang ya Pak ya? Bangga ya? Iya. Ya. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat Bu ya. Sampai terakhir. Oke. Oke, sukses ya. Sama-sama. Ibu. Gimana Ibu perasaannya udah ketemu putrinya? Bahagia sekali. Bahagia senang. Senang ya. Ada lagi? Ya, belajar. Buat serius. Semangat dan berdoa. Oke, sukses selalu ya. Sampai sukses. Okay. Terima kasih, sehat-sehat. Siap, terima kasih. Okay. Gimana Bapak Ibu perasaannya setelah ketemu nih? Senang ya? Dari Jogja cuma 2 putri. 2 putri ya? Okay. Dari Jogja. Oh, kami gitu ya. Oke, okay. Mohon maaf ya kalau kemarin request saya susah. Iya, saya request. Bapak Nusa tolong dihukum. Biasanya kalau di tengah-tengah itu susah nyari. Oke, okay, ya, sekarang udah ketemu, sukses, sehat selalu sampai bisa selesai pendidikan. Oke, okay, makasih Bapak Ibu. Oke, okay. Bapak dengan Bapak siapa? Pak? Ya, saya Jimnya dari Mas Anto. Saya Rafira dari Provinsi Jogja. Saya terima kasih atas bimbingannya dan pelatihan di sini. Anak saya gua, alhamdulillah sehat. Tidak ada suatu apapun. Mudah-mudahan hari mudah-mudahan
bisa lancar melakukan pendidikan selama 4 tahun di sini, dan nanti selanjutnya bisa berguna bagi bangsa, negara, dan orang tua. Demikian Pak. Oke, sehat, sukses, sukses Pak ya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Gimana perasaannya sudah ketemu putra? Alhamdulillah, sangat bangga melihat ya. Apa ya? Perjuangan anak kita selama menempuh masa basis kemarin sehat. Yeah. Mama bangga semoga sampai di sidang 4 tahun ke depan anak mama sehat. Sehat ya. Lancar semuanya, tidak ada masalah sedikit. Tercapai cita-citanya, alhamdulillah. Oke, yang penting sehat, sukses sehat. Sampai selesai pendidikan. Ayo, oke, makasih Bapak Ibu. Oke, gimana nih perasaannya, Bu? Alhamdulillah, bahagia. Bahagia ya. Oke, sukses ya, sehat yang penting sehat. Ya, bisa sampai selesai. Oke, sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, makasih. Yo. Oke, gimana Ibu? Pak, perasaan sudah ketemu putranya? Alhamdulillah. Iya. Berkah. Ya, sukses depannya. Oke, sehat selalu. Amin. Sampai nanti pelaksanaan pendidikan selesai Pak ya. Sampai wisuda. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Makasih, gimana Bu perasaannya? Ya bahagia, senang. Mudah-mudahan saya ini lancar terus dalam latihan maupun pendidikannya sampai akhir pendidikan nanti diberikan kesehatan. Oke, tim sehat, sukses sampai selesai pendidikan Bu. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Gimana Pak Ibu perasaannya nih setelah ketemu putranya di sini? Perasaan saya nangis bahagia. Bahagia, terharu ya Bu ya? Iya. Oke. Bapak gimana Pak? Saya alhamdulillah bersyukur karena anak saya telah selesai sampai pelatihan. Semoga menjadi anak yang betul-betul berguna bagi bangsa dan keluarga. Oke, yang penting sehat, sukses sampai setelah pendidikan Bu ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Makasih Ibu, Bapak. Gimana Bapak Ibu perasaannya sekarang udah ketemu putranya di sini? Alhamdulillah, senang sekali, bersyukur kepada Allah ya telah kita anak kami diterima terlaksana. Senang sekali, bahagia sekali. Oke. Okay. Sehat, sukses sampai selesai pendidikan. Lancar. Iya. Terima kasih bangsa dan agama dalam kuat. Oke, okay. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dilanjut. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Senang ketemu. Sangat bahagia. Bahagia ya. Terima kasih untuk Bang Ali yang selalu meliput sehingga bisa bertemu dengan Kurnier walaupun melalui YouTube. Iya. Paling enggak bisa melihat ya. Karena sekitar info saja ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang. Oke, sama ya. Sehat, sukses sampai selesai pendidikan ya. Amin. Oke ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana nih perasaannya sudah ketemu putranya? Bahagia, bangga. Anaknya sehat, Kak. Insya Allah, mudah-mudahan sampai selesai, lancar, amin. Sehat, tidak ada halangan ya, Pak, ya. Amin. Oke, okay, penting. Sehat, sukses, sampai selesai amin. Pendidikan. Pendidikan. Oke, okay, siap. Makasih, Bapak, Ibu. Mas Bukan. Gimana, Bu, perasaannya, Bu? Nih, sudah ketemu Bapak. Putranya hari ini. Ya senang lah. Senang lah ya. Berapa minggu gak ketemu. Anak. Alhamdulillah sehat. Fit-fit semuanya. Semoga anak ini menjadi anak yang membanggakan. Berguna. Bagi nusa dan bangsa. Membanggakan keluarga. Oke. Okay. Jadi kebanggaan sehat. Terima kasih. Poltekkip. Terima kasih BPSDM semuanya. Oke. Okay. Oke, lanjut ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Nah Ibu. Opung perasaannya nih sudah ketemu putranya. Bangga, hal pertama melihat dia terharu atas perjuangannya selama 2 minggu basis. Kita orang tua sangat mempercayakan BPSDM dalam mendidik agar ananda kami kedepannya bisa menyelesaikan studinya dengan baik, bisa di sini tetap sehat dan aman. Itu harapan dan doa orang tua kedepannya. Ananda kami bisa menjadi ASN yang bisa membanggakan bangsa dan negara. Oke, sukses, sehat sampai pendidikan selesai. Oke, terima kasih. Siap. Oke, makasih Bu. Perasaannya sudah ketemu putrinya.
sebagai orang tua yang pasti bangga ya. Nah, walaupun dari semua itu yang Bang Ali sampaikan itu sebenarnya saya pribadi karena saya tidak mengenal yang namanya seperti itu. Oh, sempat ketakdir juga, waduh berat bener. Tapi iya, biasa. Itulah taruna, Pak. Saya bisa melihat dan itu sangat indah. Iya. Oke, itu gimana? Sama? Sudah selama ini juga menonton. Iya, oke. Okay. Ting sehat, sukses sampai selesai pendidikan ya. Ya. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dilanjut. Bersyukur ya. Besok kita kami bisa berguna bagi kami keluarga, bisa serta agama. Oke. Lagi? Sehat, sehat, sukses sampai pendidikan. Udah ya. Oke, makasih Bu Bapak. Ya, ya. Oke, silakan. Sama-sama. Ya, Pak, perasaannya sekarang udah ketemu putranya. Senang. Ya. Senang. Ya. Pastinya semangat lah buat anak-anak. Iya, terharu juga ya mungkin ya. Iya. Ya, yang penting sehat ya, Pak. Sehat. Sukses sampai nanti selesai pendidikan. Amin. Oke, ada lagi mau sampaikan, Pak? Ya, semoga nanti sehat. Ada halangan ke depannya sampai 4 tahun selesai pendidikan. Oke. Oke, makasih, yang penting sehat, sukses. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Oke. Kan sudah ketemu putrinya. Ih, terima kasih, senang sekali. Senang ya. Bersyukur pada Tuhan dan terima kasih Bang Ali selama ini like YouTube-nya mantap. Okay. Jadi okay, saya bisa lihat anak saya sehat apa tidak. Banyak-banyak bermanfaat. Oke. Okay. Sukses ya. Iya, sehat, sukses ya, Mbak ya. Siap. Sampai selesai. Oke. Makasih. Terima kasih. Kayak gimana Pak perasaannya Pak sudah ketemu putrinya nih? Senang. Senang sekali. Senang sekali ya. Gimana harapannya? Semoga menjadi yang sukses dan bermanfaat kepadanya. Oke. Sehat, sukses sampai pendidikan selesai Pak ya. Iya. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke, lanjut. Gimana perasaannya Pak? Kami selaku orang tua hari-hari ini oke, okay, sehat selalu Pak ya. Sukses sampai pelaksanaan pendidikan selesai ya. Siap. Oke, Pak. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, okay, gimana Pak perasaannya Pak? Sudah ya, ketemu. Alhamdulillah, Ananda sudah dilantik hari ini di Politeknik Universitas. Alhamdulillah. Semoga Ananda kedepannya bisa lancar, sukses sesuai apa yang dijanjikannya. Dan lebih maju lagi ke depan. Amin. Sehat, sukses sampai selesai pendidikan. Amin. Oke, makasih Bapak Ibu Mas Aditya. Yo, sukses ya. Ibu perasaannya sudah ketemu putranya sekarang. Alhamdulillah senang sekali nih Pak Ali karena sudah sekian ini kita melaksanakan basis. Anak ini bisa menyelesaikan basis dengan baik. Kami lihat juga di sini sangat tertib. Baik secara administrasi maupun kegiatan-kegiatan lapangan yang sangat terarah. Harapannya Pak, depan ini. Harapan ke depan, kan ini bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, tidak ada kemarahan, tidak ada satu halangan, dan bisa selesai dengan yang terbaik lah. Bisa menyelesaikan pendidikan selama ini. Sehat, sukses ya Pak. Amin. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana nih Pak, perasaannya sekarang sudah ketemu putranya? Ya, Alhamdulillah, Hirobil Alamin, ya. Alhamdulillah, kepada Allah, akhirnya cita-cita kita sebagai orang tua mengantarkan anak kita bisa sukses dan berhasil terutama untuk masuk ke integrasi. Alhamdulillah sudah dikabulkan oleh Allah, tapi itu tidak lepas juga dari perjuangan anak. Iya. Makanya kita terharu Pak, terharu, perjuangannya luar biasa. Anak saya Miguel ini 3 kali ikut tes, baru di tahun ketiga bisa lolos. Ya, Alhamdulillah masih dikasih jalan sama Allah ya, kita bisa mengantarkan. Tekadnya bulat Pak ya. Ya. Oke, okay, tekadnya bulat ya, buat tetap. Wah, sampai 3 kali ya. Kalau anaknya enggak tekadnya kuat, enggak mungkin sampai ke titik ini Pak. Hanya baru awal perjuangan, tinggal semangat dia aja nih untuk menyelesaikan, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Okay, kami juga mengucapkan terima kasih nih ke semua jajaran, Bapak Menteri ya, mungkin Bapak Rektor, Bapak Dirjen, semua yang menonton acara ini, mungkin kami orang tua mengucapkan banyak terima kasih. Mohon bimbingan, semoga anak kami bisa ikut bergabung, berbakti ya kepada Kementerian Kumham, terutama di imigrasi, dan bisa berkarir dengan baik sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat. Salam sehat, sukses, sehat selalu. Okay. Untuk Bang Ali juga sukses. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu. Silakan.
Pak, perasaannya nih setelah ketemu putranya? Oke, kami izin memperkenalkan diri, Ananda Nayaku Sipayung, Poltekkim dari Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kami sudah mengikuti pelantikan dan pimpinan antri untuk foto pertama. Perasaan kami dari Sumatera Utara sangat senang, sangat-sangat gembira, begitu juga dengan Ibu. Kami berangkat dari kampung hari tanggal 30 dan sampai tinggal di Cikarang ya, Cikarang, tempat lain. Sekarang sudah mengikuti antri foto. Oke, okay. Sukses ya Pak ya, sehat selalu ya. Oke Mas, makasih banyak Pak. Oke, makasih sama-sama. Terima kasih. Oke, gimana Bu perasaannya udah ketemu putranya? Alhamdulillah Bang Ali, terima kasih banyak untuk semua yang udah Bang Ali liput. Terus kami di Aceh sangat bangga. Alhamdulillah gak ada taruna satu Bang Ali seperti namanya Bang Ali. Suja Abdi Guna, semoga menjadi taruna yang tangguh, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih untuk semuanya Bang Ali. Sehat sukses Bu. Ya Bu, salam semua dari kami orang Aceh. Oke, oke, Bapak, Ibu, gimana nih perasaannya sudah ketemu putranya nih? Kami sebagai orang tua sangat bangga sekali. Setelah selama ini kami kan selalu merasa rindu sama anak. Nah, berkat Bang Ali, dari konten-konten yang Bang Ali, terobati rindu kami terhadap anak kami yang mendapat. Oke. Okay. Bangga sekali hari ini. Kami okay. Datang dari jauh, dari Labuan Bajo. Labuan Bajo, NTT ya. Yang penting sehat ya, sukses selalu ya. Oke, okay, sampai selesai pendidikannya nanti. Oke. Semoga Bang Ali juga sehat terus. Oke, terima kasih. Kami, jadi oke. Kami dari jauh juga terus bisa melihat anak kami, perkembangan anak kami di dalam sini. Oke. Ya, terima kasih Bang Ali. Oke, oke. Terima kasih Ibu Bapak. Ya, oke. Salam buat itu juga boleh. Ya, salam boleh. Salam buat Bumi sama ya. Buyanya Dava di Surabaya dengan ya. Kesayangan Bumi semua. Keluarga besar semua di Padang, di Jakarta, di Bali, sehat-sehat semua. Ya, Abang Dava di sini sehat, Alhamdulillah. Minta doanya buat Abang Dava, semoga Abang Dava bisa menempuh pendidikan sampai selesai. Oke, ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, gimana Pak? Perasaannya sekarang udah ketemu putranya nih? Ya, bangga gitu Pak. Terharu, puas. Karena prestasi dia bisa masuk menjadi taruna di Menkumham. Penting sehat Pak ya, sukses sampai selesai pendidikannya. Oke, makasih Pak. Gimana nih perasaan sudah ketemu Mas Alkindi? Senang sekali. Ya. Alhamdulillah, setelah dilaksanakan pelantikan taruna, menjadi taruna utama, kami sebagai orang tua sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Poltekkim dan Kemenkumham, baik itu Poltekkim maupun Poltekkim. Semoga anak kami nanti menjadi anak yang cerdas, terampil, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan dapat menjadi ASN yang terampil, yang berjiwa besar, dan menyelesaikan pendidikan yang tepat waktu. Tim sehat, semangat ya, sehat sampai sukses lah sampai selesai pendidikan di SEPSEM. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Bapak Ibu, gimana nih perasaannya nih sudah ketemu putranya? Ya? Senang sekali. Terima kasih kepada marinir yang telah membina anak kami sampai selesai basis. Jadi kami minta terima kasih. Semoga seterusnya sukses selalu. Dan berguna anak kami bagi usaha dan bangsa, membanggakan kedua orang tua. Oke, gimana Bu ya? Ya, saya juga merasa bangga, luar biasa. Ya, dan saya juga berterima kasih kepada Bang Ali yang sudah selalu menayangkan YouTube-nya, walaupun robotnya sekali-sekali muncul. Agak malu ya, Bang Ali. Kalau yang lain, lihat kamera dikejar ya. Ada malunya ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi lepas juga rindu kami. Iya, yang penting pentingnya informasi kegiatan ada Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Bapak. Sukses ya buat Tropit ya. Sehat selalu sampai selesai nanti pendidikan. Oke, makasih Pak. Iya. Sudah ketemu Masnya di sini sekarang. Alhamdulillah. Sehat dan merasa bahagia. Oke. Syukur karena bisa masuk sini pendidikan. Iya. Harapannya gimana harapannya? Kedepannya semoga anak menjadi anak yang soleh, bisa menjunjung tinggi keluarga juga.
Oke, okay. Yang penting sehat, sukses sampai selesai pendidikan Pak ya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, okay. Udah ketemu putrinya di Plaza gimana? Alhamdulillah, anak saya Nabila Maharani Gustaf sudah menjadi Taruna Poltekkim Pak ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya berguna bagi Nusa Bangsa dan dapat membanggakan kami sebagai keluarganya. Oke. Okay. Terima kasih okay, Pak. Sehat, sukses sampai selesai pendidikan ya. Oke. Okay. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak, Ibu perasaannya sudah ketemu putrinya di sini sekarang nih? Harapannya ke depan gimana? Alhamdulillah bisa ketemu anak saya Vera di sini. Arah bimbingannya dari Menkumham ini. Selanjutnya untuk kedepannya dengan anak saya biar selesaikan pendidikan selama 4 tahun dan berakhir dengan aman, sehat. Dan istilahnya tidak ada gangguan apapun. Dan kemudian nanti selanjutnya jadi pegawai negeri atau ASN bisa jujur dan sebagainya dan berguna bagi bangsa negara. Iya. Demikian, terima kasih. Oke. Okay. Sukses, sehat selalu Pak ya. Iya, sukses okay. Selalu. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Gimana Bapak? Ibu perasaannya sudah ketemu putrinya di sini sekarang? Senang. Pesannya pokoknya Vanessa tetap semangat dalam menjalani pendidikan selama 4 tahun ini. Pokoknya kami di rumah selalu mendoakan semoga Vanessa jadi anak yang sukses, menjadi yang terbaik. Iya. Tuh, Bapak sehat ya, sukses pentingnya sampai selesai pendidikan. Amin. Oke. Okay. Okay. Bapak sudah ketemu putranya sekarang nih, harap. Ya, bahagia, senang, mudah-mudahan bisa sukses ya pendidikannya selama 4 tahun dan menjadi perwira yang profesional seperti kata kepala BPSDM tadi. Oke. Okay. Terima kasih. Oke, yang penting sehat, sukses sampai selesai pendidikannya. Terima kasih juga Bang Ali liputannya. Oke. Perasaannya sudah ketemu putranya sekarang? Alhamdulillah, saya berjalan dengan baik. Terima kasih kepada staff dan jajaran di mana anak kamu bisa melanjutkan studi. Semoga di kedepannya akan membawa kemaslahatan bagi keluarga dan kita bisa berguna untuk bangsa dan negara. Ingin sehat ya Pak, sukses. Amin. Sampai pendidikan selesai. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Bapak Ibu perasaannya sekarang sudah ketemu rekan tak ini? Senang ya? Ya Alhamdulillah sudah berjumpa lagi dengan Nanda Pati. Pokoknya kita bangga sebagai orang tua mendukung apapun keinginan dan cita-citanya. Mudah-mudahan pendidikannya 4 tahun ini dapat lancar, aman, bisa diberikan kesehatan, dan tentunya ya jangan lupa sholat. Iya, oke. Okay. Sukses, sehat selalu. Sampai selesai. Oke, okay, makasih Bapak Ibu. Silakan, oke okay, lanjut.